seringkali kayaknya nggak masuk akal ya. Kenapa orang udah kurang ajar kayak gitu sama kita, orang udah nggak baik kayak gitu, kita malah balas dengan kebaikan. Tapi saya mau bilang itu kekuatan. Kalau kamu bisa balas kejahatan orang dengan kebaikan, Yesus menang. Amen. Jadilah orang yang tulus, berbuat baiklah kepada semua orang. Tuhan mau kita jadi orang baik dan orang yang peduli sama orang lain.